Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihi al-mustafa wa ala alihi ahlu tuqa wal wafa amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang sangat mulia, bulan suci Ramadan, di mana pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Dan juga pada bulan ini, yaitu bulan Ramadan, terdapat malam yang sangat spesial, malam yang sangat mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa malam Lailatul Qadar itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qadr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadri khairum min alf syahr. Lailatul Qadr adalah malam yang sangat mulia, malam yang lebih afdal daripada 1000 bulan. Bayangkan hadirin sekalian, bagaimana rasanya, bagaimana nikmatnya, dan bagaimana pahala yang kita dapatkan tatkala kita dapat bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Sama halnya kita beribadah 1000 tahun. Bayangkan, umur kita saja belum tentu mencapai 1000 tahun. Tapi dalam satu malam tersebut, kita dapat beribadah selama 1000 bulan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayah, bunda, adik, kakak, dimanapun Anda berada, mari kita optimalkan bulan Ramadan kali ini untuk kita senantiasa tingkatkan ibadah kita, istiqomah, konsisten dalam beribadah, beramal soleh, berinfak, bersedekah, dan terutama menikmati malam-malam, yaitu khususnya malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, hadirin, mari kita saling mengingatkan agar kita senantiasa bertemu dengan bulan Ramadan tahun berikutnya. Dan Allah menghendaki kita untuk